Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Naziran Nasir. Hari ini aku nak share bagaimana nak connect Insta360 ONE R dengan kita punya handphone. Jadi macam biasa, kita kena on dulu. Lepas tu, macam biasa kita masuk ke apps Insta360. Okay, dia suruh buka Bluetooth. One Bluetooth. Lepas tu, okay, macam ni, One R. Kita kena cari yang dekat bawah ni, One R. Join. Okey dah boleh connect. Untuk wifi kita kena set auto join untuk wifi one out ni, nanti dia akan okey. Kalau yang ada wifi dekat rumah ni, kalau boleh jangan auto join lah, nanti dia akan berlaku dan auto disconnect connection. Kadang-kadang dia akan berlaku lah. Tapi kalau berlaku juga, cara dia, contohnya kita tengah transfer video, tiba-tiba dia jadi macam stuck kan. Macam mana nak settle kan? Yang pertama sekali, korang tarik dekat bawah ni. Okay, untuk data internet handphone korang kena off dulu. Lepas tu wifi off. Ha, nanti automatik dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita kena connect balik. Nanti dia akan auto, dia detect kita punya wifi 1R ni. Jadi itu dia solusi lah. Jadi itu dia cara untuk connect wifi Insta360 ONE R.